Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kelak di akhir zaman akan muncul makhluk mengerikan yang dalam kamus bahasa dikenal dengan istilah buruk. Buruk diartikan sebagai hewan kendaraan Nabi Muhammad SAW yang berbentuk seperti kuda, memiliki sayap pada sisi kiri dan kanannya. Buruk juga sering diartikan sebagai burung yang datang dari surga. Ada beberapa makhluk yang akan muncul di akhir zaman kelak. Makhluk apa sajakah itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, makhluk-makhluk ini selain buruk, akan muncul makhluk yang berbentuk paling mengerikan yang pernah kita lihat. Berikut adalah makhluk-makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Yang pertama, Dabbat al-Ard. Dabbat al-Ard adalah sebuah nama yang berarti binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini masuk sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar di kota Mekah, dekat Gunung Safa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabbat al-Ard ini akan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Ibnu Jurayz mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebutan dari suatu bangsa yang muncul pada akhir zaman, yang memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, kitab Kejadian umat Kristen, dan kitab suci umat Islam, Al-Quran. Mengenai sekelompok manusia Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi religius digambarkan dalam istilah yang tidak jelas. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul dalam banyak mitos dan cerita rakyat di banyak negara. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat yang lainnya. Yang ketiga, Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi, seseorang yang memandu, adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi ini sebelum datangnya hari kiamat. Nama Imam Mahdi sebenarnya ia bernama Muhammad, seperti nama Nabi Muhammad. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah.
Dalam hadis yang disebutkan di atas, Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Masa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezoliman, hingga satu demi satu kezoliman akan tumbang, takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka Raja Kezoliman, yaitu Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Yang keempat, Dajjal. Dajjal adalah seorang tokoh kafir yang jahat dalam eskatologi Islam. Ia akan muncul menjelang kiamat. Dajjal pembawa fitnah di akhir zaman. Menurut al-hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Dan kalau bisa, berlindung di kota Madinah dan Mekah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan para pengikutnya untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bencana Dajjal." Dia juga menyatakan tidak ada musibah yang lebih hebat daripada bencana yang ditimbulkan Dajjal sejak penciptaan Nabi Adam hingga hari kebangkitan. Yang kelima, Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harij. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat, Sayyid al-Malaikat, dan Khazin al-Jannah. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat. Dan dia juga pemimpin para malaikat Karubiyun dan masih banyak lagi. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah mengubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan. Dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil diberi umur hingga hari akhir kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. Kemudian yang keenam, Anqa. Anqa adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Ar-Ras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikkan dengan burung Simurgh dari Persia dan Punik dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar, sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung Anqa pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutupi matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak,
lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitulah Allah ciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman, bahwa apa yang difirmankannya merupakan bukti-bukti kebenarannya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.